cara mengganti kampas depan Toyota Corolla Twin Cam. Nah ini baut 12 nya harus dilepas. Nah ini harus dilepas kayak gini. Kita baut 12 ini dua. Kampasnya masih pegel tapi suruh ganti. Ini ya, ini. Nah ini yang baru itu mungkin bunyi biasanya kalau jatuh ini. Bet nih. Paslin. Belakang sini bat. Ini harus gini. Dulunya gesek. Sprot ini aja. Sprot biar licin ini bos. Break. Nah, ini harus bergerak biar nggak macet remnya. Piston remnya harus juga disemprot biar nggak macet kalau pasang rem, biasanya macet kering. Tracker ada kampas baru. Kampas baru ini harus tracker. Tracker kampas rem. Biar mudah dipasang.
panjang di atas. Yang pendek di bawah. Ini harus kenceng. Cara mengganti kampas rem depan Corolla Twin Cam. Nah.